Akhirat itu semua yang kita harapkan yang baik-baik itu Allah sediakan. Gak ada di surga itu jomblo, itu udah gak ada. Ditulis di pintu surga, jomblo dilarang masuk. Syarat masuk surga itu punya pasangan. Kalau gak punya pasangan di dunia, Allah kasih itu pasangan di akhirat. Dikasih sama Allah. Tenang aja, tinggal pilih. Di dunia susah milih, udah susah-susah milih, gak dapat lagi ya. Ternyata dia gak senang sama kita di akhirat. Semuanya senang, pilih aku dong, semuanya ngomong kayak gitu. Coba bayangin, cewek-cewek cantik ada 100 orang bilangin, aku aja, coba. Dan mereka semuanya mulia, tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelumnya. Itu benar-benar suci, gak pernah disentuh. Dan dalam riwayat hadis-hadis tentang perempuan surga, kalau ada jari, satu jari aja dari perempuan surga dikeluarkan dari surga, maka dunia ini akan terang benderang mengalahkan cahaya matahari. Seandainya nafas perempuan surga itu keluar dari surga, maka bumi ini akan harum semuanya.